Ini masker apa, penutup atau masker penguang? Jadi gini, memang dengan permintaan yang tinggi, mungkin masyarakat juga tidak terlalu banyak tahu terhadap problem inti dari corona, maka ada kepanikan. Kepanikan ini yang kemudian membuat orang mencari masker kemana-mana. Dan produksi kita memang tidak terlalu tinggi dengan beberapa bahan komponen yang masih impor, ternyata belum sanggup. Maka saya menyampaikan masyarakat tenang saja, yang menggunakan masker itu yang sakit. Mari kita kembangkan etika bersin dan batu. Sehingga etika bersin batu itu selalu menutup, ditutup dengan tangan. Wahing, ahing, apa terserah, ditutup. Nah, itu mengamankan diri. Nah, yang sehat nggak perlu. Kalaulah tidak ada masker, sebenarnya kita bisa buat sendiri dengan kain kasa yang 4 layer. Lapis sampai 4, dijahit sendiri. Itu cara paling gampang untuk survive. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!